nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa jadi kepada PAS kalau Mahathir tiba-tiba mati? Apa jadi kepada PAS kalau tiba-tiba Tun Mahathir meninggal dunia? Beberapa bulankah dari sekarangkah? Apa jadi kepada mereka? Sebab nampaknya PAS tak ada idea sehingga terpaksa untuk minta nasihat daripada Tun Mahathir. Nampak sangatkah PAS ini? Nampak sangatkah, jelas sangatkah PAS ini langsung tak ada idea, langsung tak boleh nak keluarkan manusia-manusia berkualiti, berfikiran tinggi macam Tun Mahathir? Bukankah PAS dulu pernah melabel Mahathir ini dengan label, dengan nama, dengan jolokan, dengan nama samaran, nama timangan, nama apa lagi ya, nama singkatan, nama panggilan, gelaran yang teruk betul lah waktu itu. Tapi akhirnya PAS sedar mereka tak boleh lahirkan orang macam Mahathir. Akhirnya PAS sedar mereka tak boleh lawan otak Mahathir. Mereka tak boleh langsung sama berfikir macam Mahathir. Buktinya Mahathir tiba-tibalah jadi penasihat. Lepas itu baru-baru ini Mahathir datang dan minta supaya Hadi Awang, PAS, Perikatan Nasional dan Bersatu, untuk memberikan struktur kerajaan empat negeri itu. Apa itu? Ada orang punya anu itu nama G4 gitu. G4 ke? Government 4 agaknya, tak dia punya singkatan. Jadi dia suruh untuk buat struktur. Ai mau buat struktur pun tidak terfikir ke PAS, ke Perikatan Nasional. Sampai Mahathir perlu juga beritahu supaya kamu buat struktur. Yang saya rasa itu tak payahlah untuk Mahathir juga bagi tahu. Masalah sekarang Mahathir sudah umur dia 98 tahun. 2 tahun lagi 100 tahun tau. 2 tahun lagi 100 tahun. Orang biasa-biasa di mana-mana pun lah susahlah mau dapat 100 tahun umur. Tapi syukurlah, syukur puji Tuhan kerana Mahathir mau hampir 100 tahun masih sihat. Paling hebat pada usia dia hampir 100 tahun baru lepas sedar bahwa Mahathir ini bijak orangnya. Pada usia otak Mahathir 98 tahun sudah cukup tua. Kadang-kadang orang cakap Mahathir punya pikiran sudah kolot. Orang Mahathir punya pikiran sudah tidak relevan lagi. Kerana sudah 98 tahun. Tidak tahu juga pikiran Mahathir 98 tahun ini masih relevan ke tidak. Tidak tahu juga dia ini masih lagi kompeten ataupun sudah nyanyuk. Ya, 98 tahun. Kalau saya secara logik akal, Kalau saya ada satu negeri, saya tidak akan mau Mahathir yang apa jadi penasihat. Karena 98 tahun itu dengan sekarang 2023 saya pikir tidak sesuai sudahlah. Jadi persoalan seterusnya, apa jadi dengan PAS kalau tiba-tiba Mahathir sudah tiada? Nah, bingung.
Sedangkan mau buat struktur pun mau dikasih nasihat baru boleh buat. Masalahnya kalau sudah buat ini G4, sudah buat ini G4, sudah mulai nih G4, tiba-tiba Mahathir meninggal dunia, apa pas boleh buat? Nah bingung, nggak tahu mau buat apa, terus bingung. Oh apalagi mau buat ini ya, apalagi kita mau perancang ini ya, sebab tiada sudah Mahathir. Lagi teruk, pas pula tidak mampu untuk lahirkan orang yang bijak macam Mahathir. Terus bingung. Kalau mau buat struktur pun mau dikasih nasihat, apalagi untuk meneruskan kebijaksanaan Mahathir. Adakah orang yang boleh ganti Mahathir nanti di G4 ini? Adakah tiba-tiba pula passport eksperimen, Perikatan Nasional buat eksperimen, mari kita bawa si siapa tuh, Mukriz Mahathir. Harap-harap otaknya pun macam otak Mahathir. Adakah itu akan terjadi pula? Tak pastilah. Tapi tiada yang mustahil di dalam politik moden negara Malaysia. Tun Mahathir sudah usia ada 98 tahun. Saya rasa daripada ambil Mahathir, lebih baiklah kasih bagilah peluang kepada pemimpin PAS yang lain. Kan ada Tuan Ibrahim Tuan Man, orangnya bijak. Bukankah kamu ada Sanusi? Bukankah kamu ada ramai lagi ahli dalam PAS yang hebat-hebat? Banyak yang hebat kan? Kenapa perlu Mahathir juga? Sanusi mana mau letak? Alah, kecil hatilah Sanusi nanti. Nanti dia merajuk, susah. Tuan Ibrahim Tuan Man kan ada. Jadi kenapa perlu Mahathir? Kenapa perlu Mahathir juga? Mahathir sekarang mau jalan pun susah tau. Mau jalan pun susah. Tapi yang hebatnya, orang selalu bandingkan Mahathir dengan Mahathir dengan Tok Guru Hadi Awang. Mereka kata Tok Guru Hadi Awang pula apa lebih muda, jauh lebih muda daripada Mahathir. Tapi Hadi Awang sudah bertongkat-tongkat, sudah bertongkat-tongkat. Mahathir 2 tahun lagi 100 tahun sudah umur, masih steady, boleh berjalan tanpa tongkat. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Kemungkinan Mahathir jadi kuat begitu sebab dulu ramai orang benci dia. Kemungkinan Mahathir sampai sekarang masih sihat supaya dia dia diberi peluang oleh Tuhan untuk dia dapat menjadi penasihat PAS pada usia dia 98 tahun. Sabar juga Mahathir, tunggu sampai usia dia 98 tahun akhirnya dia diterima oleh PAS. Padu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia, kita jaga kita. Bye bye.